Halo teman-teman, jumpa lagi dengan video dari Yostos Garden. Kali ini kita akan membuat video cara melarutkan pupuk AB Mix yang masih berupa serbuk, kemudian kita menjadikannya larutan air yang akan kita gunakan untuk menyiram tanaman agar tanaman semakin subur. Yang kita siapkan adalah gelas ukur, kemudian botol bekas air mineral, pupuk AB Mix, ya. Kita isi dulu air sebanyak 300 ml. 300 ml ya. Kemudian kita masukkan pupuk A. Biasanya akan ada pembeda dari segi warna ya. Kali ini pupuk A berwarna coklat. Oke, kita taburkan. Kemudian kita tabur semuanya. Baru diaduk sampai pupuk tersebut larut. Yang saya gunakan di sini adalah pupuk AB Mix 500 ml. Jadi sebelumnya kita isi 300 ml dulu dan kita tambah lagi air sehingga mencapai 500 ml nantinya. Ya, diaduk. Diaduk terus sampai larut. Ya, kita tambah. Sampai 500 ml ya. Setelah tercampur rata, kita akan masukkan ke dalam botol yang pertama. Dituang. Oke, seperti ini. Ya, kita tutup biar nggak tumpah. Selanjutnya, kita akan larutkan yang B. Boleh isi air terlebih dahulu ya. Ini pupuknya yang lebih dahulu saya jatuhkan, kemudian air, tapi jangan langsung 500 ml. Karena setelah diaduk volumenya bisa berubah. Jadi ini sebelum 500 ml ya, ini masih 300 ml juga. Kita aduk dulu. Ini diaduk terus sampai larut. Lalu kita tambahkan lagi air sampai volumenya jadi 500 ml. Baik, kita tuang kembali ke wadah yang satunya. Ya, pupuk A dan B ini harus dipisah ya, nggak boleh digabung. Jadi A tempatnya lain, B tempatnya lain. Nah, untuk aplikasinya ke dalam tanaman, kita akan menyiapkan 1 liter air atau 1000 ml.
sama dengan 1 liter air ya. Kemudian kita akan mencampurkan AB di mix, kan A, B dan di mix artinya dicampur, yaitu masing-masing sebanyak 5 mili. Ya, ini saya pakai sendok obat yang ukurannya 5 mili. Ya. Ini tidak boleh langsung dicampur ya antara A dan B, tetapi dicampur ke dalam air. 5A dan 5B. Oke. Kemudian kita aduk ya sampai dia tercampur atau nge-mix. Baru setelah itu kita aplikasi ke dalam tanaman. Bisa diaplikasi untuk bayi-bayi tanaman ya, aman. Ini masih baby-baby bala-bala. Kita aplikasi untuk tanaman yang masih baby agar lebih cepat pertumbuhannya, karena sudah mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman sangat lengkap KB Mix ini. Tanaman remaja juga bisa. Ini pinka atau tanaman yang sudah agak besar. Ya, jadi dari kecil sampai besar kita bisa aplikasi pupuk KB Mix ini ya. Dan aman digunakan setiap hari. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy gardening. Terima kasih.